Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk menuju ke daerah sekitar Suhat dan kopi-kopian di Sudimoro. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ini aku masih berada di Kota Malang ya, dalam seri motovlog ya tetap. Saat ini posisiku berada di sekitar Pasar Tawangmangu ya. Ini kalau ke kanan itu ke daerah Sarangan. Kita akan ke kiri, nanti akan menuju ke Jalan Staman kalau nggak salah ya. Tapi nanti itu ada pertigaan lagi, kalau ke kiri itu ke Kuburan Samaan. Jadi kapan-kapan nanti aku akan keliling Kuburan Samaan, belum ya kemarin ya. Itu kuburan terbesar ya, salah satu kuburan terbesar di Kota Malang selain Kuburan Muharto. Kita belok ke kanan, ini ke Jalan Mawar dulu ya. Di sini itu banyak sekali tempat makan, kemudian ada warung, lalu ada banyak pokoknya ya. Kalau jalan ini nanti itu terusannya kalau lurus itu ke Jalan Mawar, ke Jalan Selorejo. Kalau ini kita masih belok kiri, ini Jalan Staman kalau nggak salah. Nah, Jalan Staman ini juga menjadi salah satu jalan yang penting karena menghubungkan antara wilayah di sekitar Tawangmangu, di sekitar Samaan dengan kawasan Cengger Ayam. Nah, Cengger Ayam itu adalah kawasan tempat pondok pesantrennya almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi dan merupakan salah satu pondok pesantren yang terbesar di Kota Malang. Banyak sekali para santri baik laki-laki maupun perempuan atau santriwati yang mondok di situ ya. Setiap akhir pekan itu biasanya ada pengajian yang cukup besar. Nah, jadi di sini setelah ini itu ada perempatan Kalpataru namanya ya. Karena membelajaran Kalpataru dan Jalan Staman ini, lalu nanti kita akan ke Cengger Ayam. Kalau kalian mau ke sini itu sebenarnya tidak terlalu membingungkan. Jadi tinggal dari mana tadi, Pasar Tawangmangu itu belok kiri, lalu belok kanan, kalian akan menemukan jalan kembar. Di sebelah kanan itu juga banyak kafe-kafe yang mulai bermunculan. Oke, ini kita sudah sampai di perempatan Kalpataru. Mumpung masih hijau lampunya ya, ini aku jalan terus dan sudah sampai di Jalan Cengger Ayam. Tampak di sini jalannya mulai menyempit ya, karena tidak sebesar yang tadi. Dan di depan itu adalah Pondok Pesantren Al-Hikam namanya, atau Ponpes Al-Hikam. Di sini banyak sekali tempat usaha, mulai dari fotokopi, kemudian warung makan tentunya, laundry dan sebagainya, karena memang santrinya di sini itu ya cukup banyak ya. Tidak hanya dari Malang atau Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia. Itu kelihatan ya, itu ini adalah ponpesnya ya. Juga ada minimarketnya, lengkap pokoknya, ini ponpes modern. Nah, oke, itu ada pertigaan ya. Pertigaan nanti kita akan belok kiri, juga tetap di Jalan Cengger Ayam. Nanti kita akan melewati lapangan apa namanya Kendal Sari ya. Lalu ada SMA Negeri 7 Malang yang menjadi sekolah adiwiyata. Jalan ini bisa kalian ikuti kalau kalian itu dari arah pusat kota, seperti dari arah alun-alun, dari arah Kayu Tangan, kemudian mau mampir ke kopi-kopian ya, atau ke daerah Sudimoro. Aku cerita sedikit, Sudimoro itu menjadi salah satu tempat yang ramai di akhir pekan karena di situ banyak sekali warung kopi dan kafe kekinian ya. Jadi anak-anak Malang, anak-anak muda Malang itu nongkrongnya itu memang sebagian besar itu ke kawasan Sudimoro atau kopi-kopian. Kenapa kok ke sana? Karena di sana itu dulunya kan sawah ya, sawah kemudian digunakan sebagai kafe. Nah, karena itu suasananya masih seger, masih cukup sejuk ya. Dan tentunya ada pemandangan yang indah berupa terlihat gunung ya kalau pas terang ya saat sore hari. Makanya di sana itu menjadi salah satu tempat
wisata kuliner ya yang cukup diandalkan di Kota Malang. Dulu itu di Malang seperti itu hanya ada di Pulau Sari di sekitar Jalan Kawi, tetapi sekarang sudah mulai berpindah karena anak muda sekarang butuhnya kan yang lebih upgrade ya, maksudnya yang lebih kekinian. Jadi mereka itu ke kopi-kopian Sudimoro. Kita sekarang berada di Jalan Bukir Sari, kalau nggak salah ini jalannya naik. Hati-hati kalau kalian kesini karena di depan itu ada perempatan tapi sekaligus juga tanjakan. Jadi kalau kita melewati perempatan itu kita harus menanjak ya, sambil menunggu antrian giliran mobil dari arah sebaliknya itu lewat. Nah seperti ini, jadi hati-hati ya, usahakan kalian itu ya menggunakan rem ya ketika kesini. Kita akan belok kiri. Ini kalau nggak salah di jalan terusan Candi Mendut ya, apa Candi Panggung saya lupa, pokoknya di sini nanti kalau lurus itu kita akan sampai di Jalan Soekarno-Hatta atau Suhat. Nah, jadi jalannya seperti ini ya, di Malang itu naik, turun, kemudian jalannya sempit ya. Kalau misalkan ada mobil papasan itu ya harus sabar dulu ya. Kalau banjir ya kena banjir ya, seperti itu. Pokoknya kalau ke Malang itu usahakan kalian kalau sewa motor itu yang bisa diandalkan, artinya yang motornya itu yang bagus ya, yang prima. Tapi memang ya susah kalau mau naik angkot, di sini nggak ada angkot ya, nggak ada yang lewat sini. Adanya nanti di Suhat itu ada ABG namanya, tapi juga jarang lewat. Oke, ini kita sudah akan mendekati Jalan Soekarno-Hatta. Nah itu nanti dari Jalan Suhat ini aku nggak sampai ke selatan ya, tapi akan langsung putar balik di U-turn itu atau di putaran balik karena harus ke Sudimoro. Itu kan di utaranya Suhat. Nah, kalau ke selatan terus itu nanti jebusnya atau sampainya itu di Poltek ya, sampai juga di UB di jembatan yang Suhat itu. Kita ini belok, ininya belok kanan di putaran ini. Nah ini di depan itu sudah tampak ada monumen kapal-kapalan ya, monumen kapal Suhat yang ikonik. Oh iya, dulu saya pernah review sebuah penginapan ya, front one cabin kalau nggak salah, itu ada di sebelah kiri ini ya. Jadi letaknya di sini, kalian bisa ke situ, harganya kalau nggak salah sekarang sekitar 150 ribuan sampai 200 ribu. Jadi bisa di situ, dekat dengan Suhat, dekat dengan Poltek, dekat dengan Sudimoro, tinggal jalan kaki bisa ke Sudimoro ya, pokoknya bisa. Itu ada kapal-kapalan kan ya, itu nanti belok kiri itu ada ketemu nanti front one cabin. Oke, ini kita lurus dulu ya, kalau ke kiri itu ke Permata Jingga, ada SMA Negeri 9 juga. Kita lurus di sini itu menjadi salah satu spot yang berbahaya ketika hujan deras karena ada sungai yang gak kelihatan, jadi airnya itu sampai menggenang. Gak cuma menggenang saja tapi berarus ya, kadang ada motor yang nekat lewat itu akhirnya sedikit kena arusnya, akhirnya mogok. Nah, makanya kalau hujan itu usahakan gak lewat sini. Gak tahu kenapa itu sudah banyak sekali warga Kota Malang terutama di sekitar Suhat ini yang komplain kepada pemerintah gimana caranya bisa nggak banjir lagi. Tapi hingga sekarang ketika hujan turun deras terutama lebih dari 2 jam itu langsung banjir dan parah seperti sungai. Mungkin juga di sini ada saluran PDAM ya, akhirnya membuat orang-orang itu membuat airnya itu nggak bisa masuk dengan sempurna. Nah, kita sudah sampai di Sudimoro. Ini ada banyak sekali warung kopi, kalian tinggal pilih mau yang mana ya. Ada yang paling murah, ada yang mahal, ada yang menjual aneka ini dan sebagainya. Tapi kita berhenti dulu, ini di pasar malam Sudimoro. Ini baru dibuka beberapa bulan yang lalu. Bukanya malam ya, setiap hari ya, gratis masuk. Kapan-kapan juga aku coba ya di sini tempatnya, tapi ini masih hujan jadi nggak dulu. Oke, ini pasar malamnya, kalian juga bisa ke sini. Tempatnya ini lah, ini ada lagi kawasan kafe tadi ya di Sudimoro.
ternyata ada beberapa kafe itu yang masih buka di pagi hari sampai siang hari atau buka 24 jam. Ada juga yang hanya buka saat malam hari atau setelah maghrib ya. Jadi nggak tentu ya. Kalau dulu itu favoritku itu yang di sini ya. Saya lupa namanya, yang ini pokoknya. Pernah beberapa kali ngopi ngafe di sini. Cuma jujur kalau saya ngopi itu nggak terlalu suka nggak kafe. Kenapa? Karena kan aku itu punya GERD ya, punya penyakit di asam lambung. Jadi kalau ke kafe itu ya paling beli teh ya atau beli camilan seperti kentang goreng dan sebagainya. Nah ini ya kafe-kafenya, silakan kalian pilih sendiri, banyak sekali di sini, tinggal pilih. Kalian mau nongkrong sampai pagi itu biasanya dipersilahkan. Cuma memang dulu pas corona ini sering digerebek ya, karena kan dilarang berkerumun. Nah ini ya, silakan kalian pilih sendiri mau ke mau yang di mana. Pokoknya kalau ke Malang dari arah Suha tadi itu tinggal lurus saja ya, tinggal lurus, ada kapal-kapalan, nanti ada keramaian banyak di sini, kalian tinggal pilih saja. Beberapa di antaranya itu juga mempertunjukkan live music. Nah, jadi biar enggak bosan. Oke. Dari kafe-kafe yang di Sudimoro ini akan terputus karena ada tempat pembuangan sampah ya, ada TPS, lalu terputus ada makam itu ya, makam. Jadi agak sedikit horor ya kalau malam-malam lewat sini. Ini ada makam di sebelah kanan, lalu nanti terputus lagi ya, itu ada sawah. Jadi nggak ada rumah di sini, nggak ada bangunan, jarang sekali bangunan. Nah, ini ada TPS, tempat pembuangan sampah. Lalu ada sawah, terus ya ini sawah. Bisa lihat gunung di sini ya, dari sini juga bisa. Ada juga sedikit warung tapi enggak banyak. Ya ada bakso tapi enggak banyak. Pokoknya yang sebelah sini itu agak jarang dibandingkan yang tadi, karena daerah ini itu merupakan wilayah pinggiran Kota Malang. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.